Laju-laju perahu, laju-laju sekali ke Surabaya. Biarpun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya. Hallo dames en heren, hier is Hollands de Vogie, Philips Omroep Holland Indië, op een golflengte van 25,57 meter. Tadee tuan tuan, nanonya nonya, di tana India, di sini Vogie, station radio Philips, di negri blanda.
Pak, ini dia ayamnya kembali. Bulunya bagus betul. Yang seekor ini bangsa bandel. Sebentar-sebentar suka lari. Kalau bapak mau, bawalah. Oh, alah, terimalah. Ayam saya masih banyak. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Mengapa si kumbang diberikan? Biarlah. Yang berjuang itu kan masing anak-anak kita. Aku sudah berjanji akan membawa kau ke kantor gubernur hari ini. Aku punya sobat baik jadi chef di sana. Dia akan memberi kau pekerjaan. Jadi student saja kembali, Is. Kayak kau. Nggak habis-habisnya jadi student. Standarkan cita-citanya dari dulu jadi insinyur, ya. Begitu juga kau. Apa jadinya? Saban hari mengekori sarung kebaya. Iskandar, ini dia. Iskandar. Terima kasih. Ah, tidak apa-apa. Ini hanya satu kewajiban saja. Pemuda-pemuda yang kembali dari perjuangan ini harus kita bantu. Kalau tidak, mereka bisa sesat ke jalan yang salah. Ini saudara Iskandar. Saudara ini baru kembali dari perjuangan. Bekas letnan dan mahasiswa. Saya menempatkan ia di sini. Saudara pindah. Satu tempat saja dengan saudara Nurdin. Aku dianggap apa ini? Mesti mengalah terus. Dipindahkan kian kemari kayak botol bir saja. Dari lemari ke meja. Dari meja ke lantai. Nanti barangkali itu di kamar kecil. Ya bekas pejuang. Jadi dia kira dia anak raja. Mau bikin semua maunya saja. Gimana? Saya tidak mengerti. Pekerjaan apa yang saudara bakal mengerti? Saya tidak tahu. Saudara sendiri katakan tidak tahu. Katanya bekas letnan. Bekas mahasiswa. Mahasiswa apa? Mahasiswa sekolah desa. Biar bekas pejuang. Biar bakal mantu tuan kepala. Biar setan sekalipun. Kalau kerjanya begini saja, sudah. Ada apa ini? Saja dari sana cari mana pagi-pagi sudah main mata. Hey, kau sendiri bagaimana? Baru saja kehilangan Iskandar sebentar, kau sudah pulang kabur. Kapan? Tadi pagi. Boleh saya coba ini? Borong kue kok begitu banyak? Apa semua buat Iskandar sayang? Oh ya, Ti, aku hampir lupa. Nanti malam aku mau adakan pesta buat dia. Pahlawannya kembali. Pukul berapa? Tolong beritahukan pada kawan-kawan. Pukul berapa saja, asal jangan lewat dari pukul 10, sebab ada jam malam. Tuan harus sabar. Jangan tuan mencoba mengancam-ngancam saya. Tuan tahu siapa saya? Saya bisa bikin susah pada tuan. Iskandar. Apa kabar? Baik, Pak. Duduk. Tidak mudah bagi kalian yang baru kembali dari gunung memahamkan seluk-beluknya perjuangan di lapangan ekonomi. Memindahkan ekonomi kolonial kepada ekonomi nasional secara revolusioner. Lambat laun kau akan mengetahui juga. Soalnya begini. Mudah saja. Mana harta benda mereka yang telah kau suruh bunuh? Harta apa? Yang kau bawa ke kota dan kau jadikan modal perusahaanmu. Apa kau mimpi? Harta benda keluarga yang kau bunuh punah. Aku yang bunuh? Kau bicara tidak keruan. Segala perbuatanku bisa ku pertanggungjawabkan. Apa yang telah terjadi sudah ada tertulisi. Aku tidak ada membunuh orang. Memang aku yang mengerjakannya. Tapi kau yang memerintahkan. Kau yang mau bertanggung jawab. Ingat? Ingat. Ini satu rahasia.
kerjakan sendiri. Apa pasti mereka bersalah? Perkaranya belum diperiksa. Tidak perlu. Penghalang-penghalang kemerdekaan ini harus dibasmi. Obat tidak ada, makanan tidak ada. Di mana aku mesti cari? Uang perlu untuk perjuangan. Harta mereka? Akan disita oleh markas. Ada perempuan dan anak-anak, Pak. Jangan satu juga yang tinggal. Hukuman terhadap pengkhianat harus 7 turunan. Pak Gafar dan Puja. Siap. Mari. Aku tidak bersedia. Aku yang perintahkan. Aku tanggung jawab. Tanggung jawab. Itulah yang kuminta. Apa yang kau salah-salahkan aku? Kau yang membunuh. Kau yang membunuh. Tembak! Mengapa Pak Es tembak dia? Sekarang apa untungnya? Kita akan berkenalan dengan polisi. Kenal dia. Dia seorang yang berani. Mari, angkat ke dalam.
laju perahu, laju-laju sekali ke Surabaya. Biarpun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya.